Islam itu memudahkan. Islam itu memudahkan. Kita jangan menyusahkan Islam sampai orang tak nak masuk. Maksudnya, kita jangan tekan sangat. Kita jangan tekan sangat. Biar budak-budak muda ni ada keinginan untuk tahu apa itu tabligh, untuk ada keinginan tahu apa maksud itu dakwah, ada keinginan kena tahu apa maksud hidup di muka bumi ini sebagai seorang lelaki yang ada khalifah di dalam diri. Macam tu. Betul. Tak apa, apa yang diorang tunjuk tu nak bagi tahu yang keluar tabligh ni tak macam mana yang orang sangka. Orang selalu sangka macam, oh, keluar tabligh ni, dulu ni kita jumpa orang tabligh pun kita lari kan. Saya pun dulu lari. Jujur saja, aku lari. Saya pun lari. So, saya rasa semua orang lari. Tapi bila kita tunjuk suasana tu macam bare, fun, tak ada pun ni. Lepas tu banyak geng-geng orang muda. So kita pun jadi macam, oh, teringin nak join. So benda tu adalah syiar. Syiar. Syiar, benar. Syiar Islam. Syiar Islam. Kita menunjukkan kebaikan Islam. Nak tunjukkan yang Islam ni bukan misalkan Islam ni lagi memudahkan. Ha. Benar. Ha. Syahir apa? Syahir cakap apa Syahir? Aku dah tadi orang tak Syahir. Mana Syahir? Benar, syiar. Kita kena ada syiar agama. Nisas ala kurkur karkas. Okay, guys, jangan lupa subscribe. Betul. And then, takkanlah kita nak tunjuk benda yang jahat bila time Islam kata, bila time nak tunjuk kebaikan, kata boyo lah. Betul. Kata acah halim lah. Kata okay, wali-wali lah, apalah. Kalau orang pergi club, pergi ni, pergi tak nak cakap siapa lah. Contoh ni contoh eh. Kalau orang pergi club, boleh post. Pergi party, boleh post. Korang pergi konsert, boleh post. Kenapa pergi tabligh tak boleh post? Kenapa orang dapat tipu benda tu? Saya bukan nak backup Eden ke apa. Tapi benda tu memang kenyataan. Bila orang pergi konsert ke apa, boleh post. Orang tak petikai pun. Tapi bila benda-benda baik berkenaan dengan agama, kenapa orang petikai? Ha, cuba korang fikir betul-betul. Cuba korang buka mata, tutup mata, korang fikir. Yup, renungkan, yup. Cuba korang tutup mata, korang fikir. Kenapa orang pergi sana, pergi sini, party lah, pergi club lah, pergi konsert lah, orang post. Bila time duduk depan Kaabah, orang kena. Acah-acah alim. Lepas tu acah-acah ni, nak jadi orang warak. Semualah acah-acah. Cuba fikir, takkanlah benda baik semua nak kena kecam. Inilah dunia, macam saya dengar ustaz semalam cakap kita bercakap ni sebenarnya otak ni tak ada function pun sebenarnya. Yang function adalah hati. Sebab apa? Hati ni berkata. Bila berkata dia akan sampai ke otak. Otak akan sampai ke mulut. Mulut baru bercakap. Dalam Al-Quran ada yang nak cakap cuci hati. Ada cakap cuci otak. Cuci hati tu bagi baik. Ada cakap cuci otak tu bagi baik. Selalu semua daripada hati. Hati ni akan bawa ke kepala. Kepala apa orang cakap pada mulut. Mulut baru cakap. Ni pergi cuci hati kau dulu. Ada pula pergi cuci otak kau dulu. Ada? Tak ada. Otak ni ada orang cakap. Otak ni sebenarnya dekat hati. Hati yang bercakap. Daripada hati niat. Niat naik ke otak. Otak sampai ke mulut. Mulut bercakap. La antara falas uli inna ala kuru'us. Pala'al lepe la'at. Lepe ya pala'un lepe ya'as. Ewa. Sajen siap. Uish, pakai baju macam tu. Rambut dah panjang. Tu je lah. Jadi nak ulas yang bab orang. Orang petikai. Dah start ke Yana? Belum kan? Okay. Betul lah. Macam apa yang kita ulas tadi kan. Orang pergi konsert, pergi tu, pergi ni, tak ada pun petikai. Orang post gambar rak ke, gambar ni ke. Orang tak ada pun cakap apa-apa. Tapi bila orang pergi tabligh, orang pergi buat benda-benda baik. Orang pergi umrah post depan Kaabah. Patutnya, kau patut pergi ibadah tapi kau sibuk ambil gambar. Dah benda bukan selalu kau pergi. Benar. Kenapa selalu pergi? Benar. Benda bukan selalu pergi. Benda jarang pergi. Benda tu Allah panggil. So, tak ada masalah pun untuk kau post benda tu. Kau tunjuk benda yang baik. Kau tunjuk benda yang salah. Dapat lagi booster. Dapat lagi tak?
ramai dah dapat, dapat. Cindy dapat, Revolver dapat, Rina, Zarina dapat. Masya Allah. Allah sayang. At least masih. Kau perlukan boost apa di, miss apa miss miss apa miss? Tak ada miss, Izadi kau jalan dengan je. Miss okay. Miss apa tak ada, I miss you ada. Okey, dah dah tu bagi dia menang. Bagi dia gerinding balik. Setiap orang pergi pun akan buat benda, alamak, kenangan kat Mekah. Betul, benda tu alah. Benda tu bukan bukan senang tu nak pergi. Benda tu bukan kita sendiri boleh pergi. Benda tu panggilan. Orang tahu tak panggilan. Nama pun labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah Tuhanku, aku sahut sambutan kamu. Bukan kita sendiri yang pergi. Orang yang ada duit pun belum belum tentu dapat pergi. Hidung sumbat ni tu. Kau kenal? Kenapa saya? Benda tu Allah panggil, bukan kita sendiri boleh pergi. Orang betul. Yang ada duit pun tentu boleh pergi. Jadi tak jadi pergi tu ada kawan jadi call. Ada kawan jadi call, dia cakap di aku tengok kawan aku pergi London, pergi Paris, pergi mana-mana. Aku tak pernah jealous jadi aku ada duit ni. Tapi kenapa aku tak dapat pergi Mekah? Dan tu memang dia nangis lah. Anxiety sekali, ternangis sekali. Sebab yelah sebab lah kan. Sebab dia cakap macam tu. Sebab dia kata dia memang ada duit. Dia ada duit. Tapi dia pergi pergi mana, pergi merata-rata, holiday sana sini. Lepas tu dia cakap kenapa aku tak dapat pergi ya? Dia nangis-nangis lah. Lepas tu mungkin sebab dia punya azam tu, Allah bagi dia dapat pergi. Memang betul-betul dapat pergi. Apa yang diminta tu sebiji-sebiji dia dapat. Dia dapat pergi, dia dapat kahwin, dia dapat anak. Ada lagu. Betul. Semua nak pergi Mekah ni Allah yang panggil. Nak pergi tabligh, Allah yang panggil. Nak pergi tabligh ni Allah. Mekah Allah yang panggil. Allah delete 70 kali. 70 kali. Betul ada kebaikan ke tak yang kamu buat? Kalau 70 kali Allah delete, tak lepas tak dapatlah pergi tu. Macam saya, saya mana dapat pergi? Saya dapat sebab pergi jahat. Sebab saya pergi saya dapat pergi pergi nusrah aje, pergi ziarah aje. Sebab Allah tak jemput. So orang yang dapat pergi ni orang yang dapat pergi ni lah. So orang yang post-post dekat tempat tu tu perlu tu kira rezeki untuk kita lah untuk kita tengok, kita tengok. Sebab kita tak tahu pun tuan yang macam tu kat tuan yang tank keluar tu macam mana apa semua kan. Yes. Lagi-lagi tempat tu last pula. Aduh. Hai. 70 kali apa? 70 kali orang nak keluar tabligh, Allah tilik 70 kali sebelum dia keluar untuk lepas ke tak keluar pergi tabligh tu. Orang ingat senang-senang ke nak keluar? And then setan akan rantaikan dia sebelum dia keluar. Dia akan rantaikan dia sampai dia sampai satu tahap tu, nak dekat sampai tempat tu, dia mak selangkah, rantai dah habis. Setan akan rantaikan dia Allah pilih. Benar Badaus. Amisab. Masya Allah. Allah pilih. Semua ni Allah yang pilih. Kita tak boleh nak cakap apa. Hari tu jadi sampai-sampai, ya Allah, sumpah memang rasa tahat bangga sangatlah. Ramai gila, 51 orang. Sebelum ni tak pernah pun macam tu. Lepas tu semua geng-geng yang lama pun ada. So jadi best tau. Orang-orang yang ada kat rumah Zaidi pun ada. So benda tu jadi best tau. Ustaz Zul datang, Ustaz Zahari pun ada. Lepas tu abang-abang yang lain pun, geng-geng yang lama-lama, best tau keluar. So korang azam lah, azam. Sebab fadilat dia sangatlah banyak. Orang yang orang kita sebut satu subhanallah kali dengan 70,000. 70,700 dan 700,000. 700,000 satu subhanallah pahala. Kalau orang yang dah kahwin, orang dah kahwin 42 juta untuk satu subhanallah. So siapa-siapa yang ada husband ke, ada anak laki ke, ada adik ke, ada abang ke yang tak benarkan murim atau mahram, murim ke mahram yang ada yang mahram ah, yang murim yang mahram ah, yang tak izinkan tu, korang kena tahu fadilat dia apa. Satu subhanallah yang dah kahwin 49 juta bos. Boys. 49 juta bos. Yang banyak boys. 49 juta tu bukan dapat kat husband dia, kat bini dia pun dapat. Bini dia tak pergi pun dapat. Mahram bot betul boys. Dan J-Con eh? Okay, boleh Abang Chan. Mahram. Boys. Sorry. Come on, boys.
So siapa yang kahwin tu, bagilah, bagilah husband korang keluar. Bang, ada nak pakai pelakon ke? Baca, ada orang tanya ada nak pakai pelakon ke? Saya jadi. Letak ke? Macam itu je. Macam itu je. Zain, kau salah tekan dia. Eh, terima kasih. Let's go now. We dapat table maker. Beruk dapat lagi booster tu. Jana dapat ni. 25 ribu bulan. 25 ribu bulan. Dia dah pernah kena band ni? Band sikit-sikit gitu je lah. Sebab ketua asap lah. Tapi aku band dia balik. Kau tahu aku gamer besar lah. Kau band TikTok balik? Aku band dia balik. Kamu lah, jadi budak ampang siut. Kau jangan main gila. Jangan main gila lah, budak ampang dalam eh. Apa cik siaran? Pangkal burung, pangkal burung. Abi lah pangkal burung. Pangkal burung dah. Pakcik. Izzadi budak double seven siut. Kita sapu semua. Double seven, three seven. Idaman idaman tu tak yasyik. Dia biar ada dia mangkuk ayun lah dia. Dia idaman, idaman dia mangkuk. Bangang sikit lah. Dah isyak semua di sini. Korang dah isyak ke? Korang dah isyak? Siapa dia? Saya subuh dah. Salam aku salang lah. Jiran saya masuk tabli on the way nak keluar dakwah. Accident meninggal tahun lepas. Syahid. Keluar tabli ni maksudnya korang keluar di jalan Allah. Maksudnya korang buat kerja Nabi. Maksudnya korang menyampaikan dakwah. Dakwah ni mengajak, bukan mengajar. Apa yang Zadi cakap itu kan. So bila time korang dah niat nak keluar pergi tabik tu, niat pergi dakwah, korang meninggal, korang mati syahid, bos. Mati syahid, bos. Bila kita keluar, kita Islamkan orang yang bukan Islam, kita dapat satu pintu syurga. Bila kita keluar, kita Islamkan orang yang jauh pada Islam, yang jauh dari Islam tapi di Islam tapi dia jauh dari Islam, kita dapat 10 pintu syurga. Tak, maksudnya Allah nak bagi tahu yang okey, kalau kita ajak orang kafir masuk Islam kita dapat satu pahala. Tapi kalau kita mengajak orang Islam yang jauh daripada Allah kembali kepada Allah, ialah yang macam dakwah-dakwah ni lah, macam mengajak-mengajak ni, kita dapat 10 kali ganda macam kita mengislam ke orang kafir. Satu pintu syurga, 10 pintu syurga. Satu pintu syurga dengan 10 pintu syurga. Benar. Satu orang yang bukan Islam, 10 kita tarik yang Islam. Kembali pada Islam, kita dapat 10. Tapi itulah anak-anak kecil lagi. Boleh je kak? Sebab ada je yang jenis yang ayah-ayah bawa anak sekali. Daripada kecil orang akan terapkan. Macam Syahir. Thank you Syahir. Subscribing. Syahir cerita bapak dia bawa dia daripada kecil. Syahir ayah dia... Arwah ayah dia seorang karkun. Benar. Orang tablik. Sebab itulah Syahir ni orang yang baik. Orang yang baik, orang yang banyak berilmu. Sebab ayah dia orang-orang, memang orang-orang yang baik. Dan time kita keluar dekat kampung dia pun, memang orang-orang kampung kenal ayah, ayah Syahir ni. Sedih sangat masa tu. Tak, 1, 2, 3. Ji, thank you subscribing. Dia, Nabi dah cakap kan, Islam datang dalam keadaan ganjil. Dan Islam akan diakhiri pun dalam keadaan ganjil. Iaitu sekarang lah. Sebab itulah nak hidup dengan sunnah ni pahala dia sangat besar. Dan orang-orang tengok Islam ni macam orang-orang yang ganjil. Salah ke nak pergi mall, jubah, serban? Itu dah pandang pelik. Sebab benda tu orang susah nak buat. Orang susah nak buat dan orang rasa macam malu. Sebab itulah ganjaran dia sangat besar. So korang buatlah mana yang mampu. Macam Zadi cakap pakai cincin kat sini, kat jari ni. Niat je. Free-free satu suara Syahid. Lepas tu pakai kopiah. Dia bukan pakai kopiah tau. Seban ke apa. Dia asalkan korang, apa yang Ustaz Zul cerita kat jadi, asalkan korang menutupi kepala dah dikira ikut sunnah. Tapi niat sunnah lah. Takut dengan geng tabik. Kenapa takut? Takut sebab apa? Mungkin korang salah jumpa orang kot. Kalau korang jumpa orang yang betul, korang pergi cari Haji Zul lah. Korang pergi Ras Niaga. Korang pergi jumpa Haji Zul. Korang dengar dia bercakap macam mana. Tak pun macam ni lah. Kalau korang jumpa orang tablik ni,
korang jumpa tablik ni, korang jangan lari. Korang pergi dekat kat dia, jumpa dia, minta doa. Tu je. Dan minta doa. Jangan lari, minta doa. Orang tengah keluar ni, doa dia straight to point. Betul. Lagi satu, kalau korang jumpa orang tablik yang macam jenis macam, yelah tak semua orang sama, tak semua orang, mungkin dia ada dugaan dia. Korang jangan salahkan dia. Korang jangan salahkan orang tablik, korang salahkan diri dia. Sebab dia yang buat macam tu. Tak semua orang macam tu. Betul. Kalau orang Islam buat benda-benda buruk, korang jangan salahkan Islam. Salahkan orang tu. Sebab orang tu yang buat. So tak semua orang macam tu. Kalau korang nak jumpa orang yang betul-betul, orang yang follow sunnah, follow tablik, dia punya tawaduk tu, contoh yang Zaidi nampak lah. Contoh yang paling Zaidi nampak adalah Haji Zul. Haji Zul ni Ustaz Zul kenal, owner Ras Niaga. Korang pergi jumpa dia. Korang pergi attack ramai-ramai dekat Ras Niaga tu. Korang pergi jumpa dia, korang borak dia, tanya dia apa dia buat. Ah, betul. Bawa buku dengan pensel. Nanti pun macam nak datang weh. Tak adalah, saya dari live Izaidi. Izaidi suruh serang Ras Niaga. Untuk apa ni? Dia kata minta Kaguzari sikit. Sebab dia sangat tanya Idan lah, dia humble gila. Zaidi pernah cerita kan, itu time first time Zaidi keluar, first time ke second time. Zaidi pernah tanya dia, bang, abang pernah keluar, abang baru-baru keluar ke dah lama lah. Dia cakap baru lagi. Dia buat macam dia tak tahu apa-apa langsung lah. Dia buat macam dia buat bodoh. Macam baru lagi apa semua. Lepas tu tanya, bila bang baru keluar tu? Tahun 1986. Dalam hati saya memang dah maki dua bakul lah. 1986, saya tak lahir lagi bang. Dia keluar dekat Sheffield, London. Dia keluar kat London dan tu. Dia sangat-sangat tawaduk lah, ya Allah, tak tahulah. Dan dia punya, kalau korang pergi dia punya office ke kat Ras Niaga tu pun, korang boleh nampak cara dia boss tau, dia boss. Tapi cara dia layan pekerja dia tak ada guna sistem punch card, punch out ni. Dia tak ada guna. Sebab dia yakin dengan apa yang Allah bagi tu, macam tu lah dia. And dia sangat jaga keberkatan. Kalau time masuk solat fardu, semua berjemaah. Dia suruh semua staff dia stop, semua berjemaah sekali. Sebab Ustaz Zul buat travel agency sama dengan Haji Zul kan. So Ustaz Zul lah selalu lepas solat tu baca hadis, macam gitu. Nah. Korang nak jumpa orang betul-betul orang tabligh yang betul, jumpalah Haji Zul tu. Itu orang yang saya nampak lah depan mata saya. Oi, dia cari booster lagi tu. Dia cari booster. Ya. Siapa ni? Ada. Makan dia. Tepi-teping. Itu satu dua. Eh bang, nak pakai pelakon dah semua belakang. Saya boleh jadi adik sarjan ke apa ke, kembar sarjan ke, PA sarjan. Sebab sarjan dia ada PA dia, tak silap. Malu tak? Mana ada PA bodoh sarjan. Alhamdulillah, anak saudara saya 3 orang geng tablik. Balik kampung kadang tidur masjid. Penuh masjid. Penuh anak dara, malu. Dia, itulah. Yep. Pokok balik kerja kau apa tak tahu lah. Haji Zul dengan Ustaz Zul orang yang berbeza korang. Orang yang berbeza. Haji Zul, Haji. Dia bukan Ustaz. Ustaz Zul tu Ustaz. Orang yang mengajar. Macam Haji Zul dia dah pergi haji. Kita panggil dia haji. Dia kan pun lama lah. Dia memang orang lama lah. Jadi bawa bro botol pergi kerja. Maksudnya. Oh, Izaidi saham dia banyak juga tu. Sebab dia ada benda-benda ampang, kawan-kawan dia juga ada. Oh, dah tua-tua dah dia bawa ni semua je. Aku tanya mana duk ampang. Oh, satu tim Izaidi ke? Ha. Oh. Abang Daud dalam ni. Dengan dia aku rosak kan. Ada siapa? Ada yang dua orang tu, ada seorang tu orang ampang, kawan daripada Muaz. Abang Daus dengan ni lah. Abang Daus dengan lagi seorang yang muka-muka garang dengan Syed, Abang Syed. Muka-muka garang tu. Muka garang. Tapi tu cerita-cerita lama lah dulu. InsyaAllah aku dah rosakkan lah. Diorang iman diorang kuat tu. Ada lah dalam ni Abang Daus. Dia tadi Abang Daus komen. Abang Daus munculkan diri.
Abang Daus dengan aku. Kalau orang tu bayar lama, aku dengan Abang Daus cakap sama sendiri. Ah, ini Abang Daus Al-Fidraus Ibnu Abu Bakar suruh Idan Kakuzari. Dan Abang Daus suruh kau Kakuzari dan. Eh, Abang Daus sama Kakuzari. Saya saya dengan macam mana pula dengan abang. Ha, ada Maulana tu. Masa bayar upsi tu Maulana tu dia punya lama siap dia punya bayan. Aku dengan semua orang dah sakit kaki dah ni. Saya terima kasih. Alifah, thank you. Farhanan, terima kasihlah Farhanan. Siapa tadi before E, thank you Dira, thank you. Thank you Dira. Mana Fatim Bikah ni? Fitria. Aku gantung. Bila hujung-hujung semua orang macam bagi bagi tahulah apa yang kurang belajar, apa yang kurang. Lebih macam tu kan. Kak Uzari ni dia cerita balik apa yang dia maksudnya pengalaman, cerita pengalaman dia 3 hari. Banyak pengalaman. Orang-orang Kak Uzari ni banyak, ada yang setengah jemaah dia pergi ke satu hutan ni untuk dia dakwah dekat kampung dalam hutan ni, kampung orang orang asli situlah. Dia dakwah lepas tu ada satu kes satu jemaah tabligh ni dia berikan ujian. Maksudnya dia datang dekat hutan tu, dekat kampung tu. Dia welcome dengan orang-orang sana, orang-orang yang dalam hutan tu dia welcome kan. Dia maksudnya dia baiklah. Dia jemput jemaah-jemaah ni apa semua, tidur apa semua. Lepas tu orang-orang kampung tu dia bagi makanan sup. Dia bagi jemaah ni makan sup. Dia makan-makan sup, rupanya dia bagi sup sup anjing ke sup babi, saya lupa dah. Dia bagi sup. Ni Kak Uzari. Kak Uzari ah, Kak Uzari ah. Lepas tu diorang dah dapat tahu, maksudnya diorang dapat, diorang masuk welcome dengan cantik, tapi diorang diuji bermacam-macam. Lepas tu okey tak apa, diorang tak nak jadi isu kemarahan ataupun ni apa semua, diorang balik lah. Diorang kata tak apalah, diorang balik. Ada seorang hamba Allah tu dalam jemaah tu, dia terniat je, dia terniat sikit sebab dia dah geram, dia terniat je, ya Allah hancurkanlah kampung ni. Maksudnya dia terniat benda tu lah. Lepas tu dia bergerak je apa semua, kampung tu dah tak ada lah. Jadi you Kak Uzari. Siapa yang cerita ni Dan? Ni Kak Uzari lah. Ni kalau Kak Uzari, banyak orang dah tahu dah cerita ni sebenarnya. Yalah, orang yang keluar tabligh dah tahu cerita ni, dia memang dia besar. Kak Uzari ni bahasa apa orang tanya? Ni bahasa-bahasa orang tabligh dah. Kak Uzari ni macam laporan, laporan sebelum lah. Sebelum korang balik. Bayan hidayat tu macam korang punch card. Korang sampai-sampai korang kena bayan hidayat dulu, dengar dulu, bagi tahu fadilat ni apa keluar apa semua. Lepas tu taklim yang baca hadis tu. Lepas tu fadilat amal baca fadilat apa amalan apa semua. Lepas tu gas yang korang pergi rumah ke rumah tu. Benar. Eh, diam eh, the set. Fokus eh, orang nak karakter. Silent, jalan set. Silent on set eh, orang nak live ni respect sikit. Makin doang. So, orang nak live. Dia Kak Uzari banyak lah, Kak Uzari. Kak Uzari ni banyak macam-macam Cindy. Cerita. Cindy kat sana. Cindy kakak beruk. Kakak beruk. Cindy dah berapa booster dah dapat? Kat sini dah kat banyak lah. Kak Uzari okay. Tu yang best tu nak dengar Kak Uzari orang ni. Kak Uzari orang-orang lama. Kau ada fikir apa-apa nanti ke, Zan? Ada, 25,000 bulan. Oh, nak dekat dah lah. Okay, okay. Aku dengan idaman. Apa benda entah idaman ni meletak nama. Selin ada bagi dekat aku juga. 2 vs 2, apa benda tu? 2 vs 2. 2 vs 2 ni macam aku team dengan kau, kita lawan orang. Oh, Cindy dah hantar kat aku. Tapi aku tak, aku mana pandai. Aku cakap macam tu, aku tengah kerja. Kan aku tak buat kan. Tak, cakap je kalau kau tak boleh, cakap tak boleh. Dia bagi tahu je event-event. Dia bagi tahu je event dia. Eh tak, ni saya tolong. Ni Idan tengah cari booster. Tapi dia dah dapat tadi booster. Cika, terima kasih. Ni game ke apa-apa? Dan? Ni yang game yang kelima, enam, lapan lah. Lapan. Rasanya dah cukup dah tu kot booster dia. Masya Allah, jemaah masturat. Perempuan pun boleh. Fikir ni apa? Fikir ni lu fikirlah sendiri. Dia fikir dia macam P tu ibarat macam fikir, K tu macam kisah pula aku. Silent onset eh. Silent onset dan, orang dan, tu. Dan. Tapi fikir ni apa? Punishment. Punishment knockout ataupun player
player knockout lah, macam tu lah panggil. Player knockout. Knockout lah tu lah. FIFA. Tak, jadi nampak nama nama Cindy. Dekat atas tu. Suara satu terus guys. Player kumpau. Banyak, Kakuzari-Kakuzari ni banyak. Banyak yang best, ada yang pergi ke negara-negara luar. Tapi selalunya Kakuzari-Kakuzari orang yang keluar jauh-jauh ni lah best-best. Orang punya lah, magical terus. Lain lah daripada apa yang kita keluar kat sini. And then magical saya masa keluar 3 hari-hari tu, kan selalunya bila kita keluar, kita akan dimakan, makan masakan daripada orang-orang hikmat ni. Macam ayam, daging, ayam, daging, ayam, daging. Saya terniak lah. Saya macam terniak je. Benda tu terniak selintas macam tu je. Saya cakap, dah lama saya tak makan ikan goreng ni. Ikan goreng garing ni. Terniak macam gitu je. Dia macam terkeluar macam tu je. Lepas tu dah tak fikir. Maksudnya, Dan. Sedap okay, juga makan ikan goreng ni. Macam sedap juga makan ikan goreng ni. Tiba-tiba esok ikan goreng lah siap. Dan, kau tahu aku punya apa. Walaupun saya nusrah, time tu kan saya syuting, lepas tu saya macam break kejap, ada scene malam. Scene malam tu diorang cakap lepas maghrib. Lepas tu saya macam diorang cakap Ustaz Zul bagi bayan. Saya macam sebab dah lama gila tau tak dengar Ustaz Zul bayan, Ustaz Zahari bercakap semua, sebab dah lama tak keluar tau. So rindu lah. Saya tengah WhatsApp Ustaz Zul tengah tanya, bang, abang bagi bayan ke malam ni? Pam, dia lalu kat belakang terus. Ustaz Zahari tegur. Lepas tu dekat dalam tu aku tengah risau lagi. Aku fikir macam, aduh ni sempat ke tak bayan ni. Time tengah solat tu macam, Allah bagilah aku sempat dengan bayan ni sampai habis. Bagilah aku dengan sempat sampai habis. Memang sumpah demi Allah, betul-betul ngam-ngam habis bayan tu, ngam-ngam jadi sampai baru nak start shoot. Punyalah Allah nak macam bagi Zaidi benda tu magical lah. Sebab Zaidi minta tau, Zaidi minta sebiji benda tu and Allah bagi sebiji. Walaupun Zaidi tak keluar, walaupun Zaidi nusrah aje, nak bagi tahu yang keberkatan bila kita keluar kat jalan Allah ni. Macam itulah. Bayan tu apa? Bayan tu ibarat macam ceramah. Penerangan. Ada penerangan, ceramah penerangan. Tapi dia ada tutup apa dia punya, apa tu panggil? Tetik dia lah. First kena explain pasal apa, explain pasal apa. Explain pasal apa dia? Macam bayan asal ni kepentingan dakwah. Bayan asal kepentingan dakwah. Kalau macam bayan maghrib ni motu hadis-hadis lah. Motu hadis-hadis Nabi, kisah-kisah Nabi, penerangan apa semualah. Lepas tu kalau bayan subuh ni nasifat lah, nasifat sahabat. Nasifat sahabat akan bagi tahulah tu ada kepentingan dakwah, ada macam-macam. Kita tengoklah apa yang ustaz bawa, apa yang ustaz bagi. Macam itulah. Nusrah tu dia macam ziarah, macam dia tak sempat keluar 3 hari tapi dia nusrah. Dia ziarah kejap, tak pun dia tidur sehari pun dikira ziarah. Sebab dia tak dikira keluar, sebab keluar kena keluar 3 hari, kena cukup 72 jam 3 hari. Betul. Kena cukup 72 jam baru dikira korang keluar 3 hari. Kalau tak cukup tu, kalau macam korang keluar sehari tapi korang ada kerja, korang akan cakap saya nak minta tangguh. Tangguh tu maksudnya korang nak keluar lah daripada ni. Maksudnya nak keluar daripada jemaah kejap lah, tangguh. Kalau ada kerja, macam ada kerja jap, korang nak lari kejap tetapi patah balik, dia panggil takaza. Takaza ni maksudnya kita nak dapat bergeruk tu. Oi bergeruk. Thank you ha. Dapat bergeruk. Kalau macam ni takaza ni, kalau kita nak panggil takaza, ada takaza ke? Kita kena fikir takaza. Maksudnya macam Izaidi tengah berlakon ni. Izaidi tengah ni. Jom kita try call Izaidi, ajak dia nusrah ke. Ajak lah maksudnya. Okay. Lepas tu Kakuzari lah. Maksudnya meeting lah. Hari ni saya ada call Izaidi. Saya ada call Izaidi untuk ajak dia datang sini nusrah. InsyaAllah lah kalau Izaidi free, dia akan datang lah. Sebelum maghrib. Dia kata sebelum maghrib kalau dia free. Itulah kita fikir takaza. Takaza akan datang. Betul. Oh, Evisha dapat boosting glove. Evisha, thank you. Afifa, thank you. Umay. Terima kasih. Ijana, thank you. Ijana, terima kasih. Jika, thank you. Umi, thank you. Fatin. Takaza tanggungjawab. Tanggungjawab? Ada tak? Maksudnya, ada tanggungjawab lah yang perlu diuruskan. Tanggungjawab akan bagilah. Siapa ni? Evisha got one boosting glove. Dapat lah tu kan? Dapat lah. Challenge contribution ni apa? Challenge
Challenge kau si buta tu, maksudnya dia jangan butakan lagi lah perjalanan dia. Dia jangan butakan lagi lah. Jangan butakan lagi lah. Dapat satu, Eversha tu dapat. Banyak lah, the best lah. The best je. Kalau orang faham, the best. Dia faham Merah lah kalau orang faham, the best lah. Merah Ramlan ni pernah keluar ke? Abang Daus tanya. Tapi perempuan bila keluar, korang lagi akan senang faham tau. Perempuan dia punya kefahaman dia lagi tinggi daripada lelaki. Lagi cepat faham. Lagi cepat faham. Kefahaman wanita ni lagi tinggi sikit. Jadi cuba muzakarah sifat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Suruh Idan lah. Suruh Idan. Cuba muzakarah. Muzakarah sifat la ilaha illallah. Hantar kat aku tu. Terus hantam kat aku tu. La ilaha illallah ni maksudnya kita kena fikir kebesaran Allah. Kita kena nafikan makhluk. La ilaha illallah ni kita kena tahu yang Allah ni maha berkuasa. Dia tersirat lah. Maksudnya la ilaha illallah ni tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi tersirat dia, kita kena nafikan makhluk, kita kena besarkan Allah. Maksudnya Allah ni maha berkuasa, makhluk langsung tak ada kuasa. Izaidi syuting tak ada kuasa, saya kat sini tak ada kuasa, semua tak ada kuasa, polis tak ada kuasa, polis askar tak ada kuasa, kuasa Allah. Macam tu kita kena nafikan makhluk, kita kena letakkan kebesaran Allah dalam hati kita. Jangan letak dunia dalam hati kita. Kita kena letak kebesaran Allah dalam hati kita. Kita kena yakin yang Allah tu bagi segala-galanya. Bukan manusia, bukan makhluk. Bukan duit bagi kita bahagia. Bukan duit bagi kita kekayaan. Bukan duit yang bagi kita kesenangan. Yang bagi kita senangan, yang bagi kita kaya, kita bagi kita kebahagiaan adalah Allah SWT. Masturat tu maksudnya korang keluar berpasangan. Macam korang keluar dengan husband korang. Tapi dia punya cara keluarnya tak sama macam kita orang keluar. Sebab kita orang keluar semua lelaki. Masturatnya ada perempuan. So perempuan tak boleh pergi gas, tak boleh pergi ke rumah-rumah sebab akan menjatuhkan fitnah. Sebab Nabi dah fikir Nabi dah mendahului dah kita punya pemikiran ni daripada zaman dulu sampai sekarang. And Allah dah fikir siap-siap dah. So Allah dah susun dah. Masturat ni untuk perempuan memang tak boleh pergi keluar gas. Adalah certain-certain yang perempuan boleh buat tapi ada certain yang tak boleh buat. Contohnya macam pergi gas tu memang perempuan tak boleh buat sebab nak mengelakkan fitnah. Okey, bandus, tangguh dulu. Beres.